Assalamualaikum, hai, dan selamat sejahtera semua. Hari ini bersama dengan aku, Gor, dalam rancangan GorTech. Hari ini aku nak membuat video dengan inspirasi daripada sebuah YouTuber tech yang agak terkenal di Malaysia, yang review dan sebagainya. Dan ya, buat apa kita nak cerita panjang? Apa kata kita mulakan? Dan inilah dia, produk yang aku akan buat unboxing dan review, which is Joyroom T03 Pro. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Aku nak ambil kesempatan ni untuk promote my small business, yang mana aku menjual kabel untuk Apple Lightning kabel dan juga Type-C kabel, serta dua model original Penang, iaitu yang pertama iaitu PN956 10,000 mAh dengan ada kabel blablablam, dan lagi satu model iaitu PN931 10,000 juga tapi tak ada kabel. Start untuk buat bisnes ni adalah untuk pengalaman aku sendiri, serta aku akan berikan certain percentage daripada keuntungan, dan aku berikan kepada orang yang memerlukan, iaitu membantu orang yang susah lah. Jadi aku harap korang boleh tolong share information ni pada orang lain dan juga support untuk beli barangan aku. Terima kasih. Okay guys, untuk introduction barangan ni, aku berminat untuk try benda ni selepas aku menonton video daripada Wiser, dan video itu di review oleh Abang Man, dan dia review barang daripada brand Joyroom. Brand Joyroom ni adalah agak brand yang baru juga di Malaysia, disebabkan kalau korang perasan ada brand daripada Pula, Remax, lepas tu ada Moxom dan sebagainya. Jadi adalah barulah, dia brand China yang agak baru dekat Malaysia. Dan di review oleh Abang Man menyebabkan aku rasa macam terpegun. Ya, contoh dalam video klip ni, sekejap ni. Right, jom kita dengar. Wow. Ni belum full volume ni. So, tanpa membuang masa, mari kita pergi masuk ke part unboxing. Let's go. Okey, kita akan mulakan dengan membuka plastik luaran dia. Seperti ini. Okey, dan ini adalah bagaimana kotak luar untuk dilihat. Yang pertama ada branding, kemudian ada premium quality, ada open window pairing, both headset switch freely, dan induction touch. Dan ini adalah gambaran untuk Joyroom. Seterusnya, in-ear design dan three pairs dan sebagainya. Kemudian kita tengok di bahagian tepi, hanya branding sahaja Joyroom. Kemudian kita lihat di atas, ada apa? Joyroom dan stiker, serta di bahagian belakang. Dan bahagian belakang pula adalah beberapa dia punya spek yang ada dalam ni, iaitu in-ear design for comfortable wearing, 360 large capacity charging, ada 13 large dynamic speaker, ada size ni. Kemudian ada Bluetooth 5.0, lepas tu dia boleh support wire charging dengan wireless charging, dan double audio, dan wearing in-ear detection. So ini agak menarik juga lah. Dan ini adalah beberapa spek dia. Okay, dan ini what's in the box. Charging case, ada wireless headset, ada ear tips, ada silicone case, ada kabel. Jadi jom kita mula tengok apa ada di dalam.
dan ini adalah cara membuka kotak, iaitu daripada sisi buka ke tepi. Dan kemudian ada dia punya kertas ni connecting Bluetooth on mobile phones dan sebagainya. Kemudian ada silicone case dan ada natang ni. Lala. Silicone case. Ada charging cap, ada charging case dia. Dan ada ear tips kat sini. Kemudian ada kabel kat dalam. Dan juga dia punya instruction manual. Okey, jom kita tengok lebih dekat. Jadi, secara keseluruhan ini adalah item-item yang terdapat di dalam kotak tersebut. Okey, dan kita boleh tengok kat sini. Pertama kita start yang side items lah. Kita boleh tengok kat sini ada dia punya ear tips. Sorry terjatuh. Okey. Nice. Kemudian ada bagi lightning cable lah. Dia tak bagi type C ataupun micro USB. Which is cool sebab seolah-olah macam iPod Pro. Dan ini adalah dia punya casing. Casing yang diberi free ni adalah sangat baik, disebabkan kalau korang perasan dulu phone kan, phone dulu dia tak bagi casing. But then bila dah apa orang panggil Chinese company phone ni mula keluar bagi casing, oh, semua ikut casing. So dia adalah baik lah, sebab kalau korang perasan orang jual casing dekat Shopee pun berapa kan, mahal juga. Dan lastly, ini adalah charging case dengan Bluetooth earphone. Okay, setelah tadi session unboxing, kita dah tengok dia punya side product. Dan this is the main product, iaitu Joyroom T03 Pro. So ini adalah produk dia. Sorry, okay, fokus. Okay, korang boleh nampak quality build dia. Okay, sebab kalau korang perasan, aku sebelum ni ada, kalau tengok video-video sebelum aku ni, aku bila keluar bila jogging dan sebagainya, mostly kalau untuk W26 dan T500 review, aku pakaikan earphone, iaitu aku ada Oppo Enco kat sini. So dia punya quality build boleh kurang dikatakan premium, rasa dia punya premium. Sebab kalau korang boleh tengok kan, dia punya snap pun memang solid tau, solid. Itu yang sedap tu. Rasa kalau korang gegar pun memang solid lah, memang rasa solid. Plus dia punya button kat belakang ni untuk, okay, korang pasal ada bulat kan kat belakang tu. Okay, bulat tu bila korang tekan, dia rasa macam solid tau, bukannya macam ketak-keduk lah gitu. Jadi dia punya dalaman adalah macam ni. Okay, kosong. Kalau Apple tu dia ada tulis code dekat dalam ni, kat dalam bahagian situ, bahagian situ. Dan juga dekat earphone ni pun dia akan ada tulis dekat sini. Cuma apa yang menarik adalah dia mengikut design yang macam AirPod Pro. Dan juga dia punya dalam dia ni kan, bukan kebiasaan ni earphone tau. Sebab kalau korang tengok, dia pakai macam ni, lopong besar gabak ni. That's amazing pada aku, sebabkan dia adalah satu design yang baru untuk sebuah Bluetooth earphone. Jadi tanpa membuang masa, jom kita try. So untuk testing sound dia, aku akan test beberapa lagu, which is aku akan guna lagu rap, lagu rock dan juga lagu yang santai. So kita nak tengok macam mana balance tak lagi dia punya bass, dia punya treble dan sebagainya. 1 hour later. Okay, untuk sound test, aku boleh kata ketiga-tiga lagu tu dibawa oleh Joyroom T03 Pro ni dengan baik. Cuma dia berlaku
bass yang kurang best untuk lagu Running by Savage 21. Sebabkan dia punya, aku tak tahu, dia punya bass tu bunyi bingit tau. Dia macam tak mampat, tak mampat kata ni, tak mampat. Bass dia tak mampat. Tapi daripada segi lagu Avenged Sevenfold dan juga lagu Let Her Go, dia adalah best, better than Oppo Enco. Di akhir video ini, aku ingin ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan kata-kata semangat. InsyaAllah aku akan buat yang lebih terbaik dan kita sama-sama naik. Dan itu sahaja daripada aku. Jangan lupa like, comment and subscribe for next content. Rak lu, Papa Roger.